satu orang yang beruntung untuk bermain tetes. Iya, datang jauh-jauh dari Bandung. Ini dari ribuan dari penonton Bandung. Tari yang berhasil terpilih ya. Kalau kita kasih tepuk tangan dong. Yang pastinya dengan bermain tetes dia akan membuat Anda jauh lebih bersabar dan lebih cerdas ya. Betul sekali, betul. Betul, betul ya. Mudah, tari ya? Dari Bandung jam berapa tari? Tari yang ini. Tari, ini semangatin dong penonton dong. Ayo semangatnya buat Tari gitu, minta dukungan, dukungan ayo. Minta dukungan. Eh penonton. Eh penonton. Lanjut. Minta dukungannya ya buat Tari, biar ini. Yeay. Silakan Tari, karena Anda adalah penonton wanita pertama yang berhasil lolos. Ya. Kita bacakan aturannya untuk Tari. Ya. Nanti seperti biasa TTS ya, ada kotak kosong diisi jawabannya. Satu jawaban benar 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. 50. Iya. Dan hadiahnya apa? Silakan. Nah, kita punya hadiah spesial untuk yang dapat memenangkan kuis TTS pada pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan Moge. Hadiah dipersembahkan oleh Gudang Galau. Pria punya masalah. Gudang Galau. Kalau Anda punya masalah. Ini Gudang Galau tempat curhat yang paling tepat. Tempat curhat yang tidak mungkin ada yang membocorkan. Yang punya masalah. Oh curhat di diary? Nah itu gudang galau. Gudang galau. Yang setiap hari, dir diare. Diare. Baik, bagi Anda pemirsa di rumah juga bisa mengikuti TTS ini melalui NetConnect. Dan ada juga Anda bisa mengikuti semua kuis putar ini sahur di NetConnect. Dan akan hadiah, ada hadiah untuk Anda di NetConnect. Betul ya. Sekali. Dari semangatnya ini. Ayo. Pertanyaan pertama, ini untuk rebutan Tari. Siapkan tangan. Silakan, di tombol. Ya. Kang Saswi, dia siapkan tombol di tangan. Pertanyaan pertama. Ini dong. Siapkan ya, maksudnya tombol, tangan di atas. Tombol. Aduh. Ya. Siap kita buka. Pertanyaannya. Nah. Ada 7 kotak huruf kedua O. Perhatikan baik-baik. Makhluk yang menyeramkan di TV. Monster. Harusnya monster. Harusnya. Tari. Makhluk menyeramkan di TV. Tari aja moge Tari. Moge, macam. Ayo jangan mau kalah. No. Oh. Jangan coba-coba. Dia mungkin disini, punya jawaban loh Desta. Di sini untuk menang jangan coba-coba gimana. Harus coba-coba. Jawabannya tadi. Lurus Pak, tahu sendiri Bapak on enggak lurus orangnya. Tadi kalau sudah punya jawaban boleh dipencet enggak Bapak? Iya. Apa? Bentar lagi mikir. Lagi mikir kan? Oh, lagi mikir. Ngapain mencet? Apa Pak? Lalu menyeramkan yang ada di TV. Lontong. Apakah lontong jawabannya? Lontong. Desta. Salah tau yang penting saya ngatain Pak. Tolong. Tolong dibedakan antara menyeramkan dan menggemaskan ya. Gimana Cak? Bagian mana yang menggemaskan? Kang Saswi dan Vincent punya kesempatan berpikir lebih panjang. Boboiboy bukan Boboiboy. 3. 2. Boboiboy kan lucu. 1. Silakan dijawab. Ya itu. Ya betul. Kita kunci jawabannya. Belum Cak. Wah. Gak usah dipencet dong. Embang listrik gak usah ditekan memang waktunya. Gak usah pencet lagi kan Cak. Iya. Kurangin Cak. Belum dapat nilai. Silakan Vincent dan lama nih kita ngobrol. Malu menyeramkan di TV masa enggak tahu sih? Lama Pak, saya makan dulu deh sama. Punya Pak. Glu. Minta glu. Enggak apa-apa, Cak. Ya udah kasih, Cak. Lah. Jawabannya lontong bener tadi, Pak. Salah saya di mana? Silakan. Vincent dan Kang Saswi. Silakan. Ya. Jawabannya apa? Gak usah ditekan. Ulang. Sekali lagi. Makhluk menyeramkan di TV.
Lo takut. Lo takut. Lo takut. Lo takut. Lo takut. Lo takut itu jawabannya. Apa lo takut? Lo serem. Lo takut. Buka. Kita langsung buka. Ya, kita buka. Ya kan, pemirsa di rumah juga bisa dicocokkan jawaban serem. Anda. Malam menyeramkan di TV. Jadi itu, sebenarnya di TV Anda melihat yang menyeramkan itu hanya mungkin dirian, make up yang serem, main efek. Kalau sampai ada yang beneran gimana? Biasanya gak kelihatan ya, Cahaya. Ada, Pak. Ada acara yang soal gitu tuh, Pak. Tuh ada makhluk menyeramkan tuh. Pemunculan. Ah, itu semua bohongan. Kan jadi kasih lu tadi. Yeah. Tadi gak gitu. Bener juga sih. Pernah dimakan monster gak, Cah? Mau makan monster emang main game. Padahal tadi clue-nya udah jelas ya, Cah, ya? Nih, tuh. Set. Doang. Gitu. Oke lah, pemanasan. Saya mau Yael boleh, Pak? Yael boleh. Nih, latihan ya. Aku Desta. Aku Tari. Amih datang. Amih datang. Kok ngikutin sih? Untuk menang. Ini kapan latihannya sih, Desta? Ya ini baru latihan. Aku Desta. Aku Tari. Aku siapa? Siap ya? Iya kok menyeramkan. Kita lihat. Siap ya berikutnya? Kita buka dulu kotaknya, silakan. Lo takut? Ada 7 kotak. Yang kegiatannya menggambar jalan, gedung, arsitek. Taman, arsitek. Bangunan, biasanya. Arsitek kali ini ya. No, it's not arsitek. Arsitek. Takutnya lempeng ya. Kemarin saya sempat lempeng nih. Iya gak? Udah mikir jauh-jauh lempeng taunya. Bingung gue. Ayo silakan. Penonton ada ide gak? Penonton mungkin ada ide jawaban. Yang menggambar? Yang kegiatannya menggambar jalan, gedung, bangunan, taman itu biasanya. Masa gak tahu. Aduh. Mau clue lagi? Pak Yus. Yang biasa. Tekan tombol. Tim A silakan. Apa saya? Sayang lagi. Katanya tari. Apa seri, Pak? Maaf. Aduh, yang kegiatannya menggambar jalan, gedung, taman, bangunan biasanya. Lukisan. Siapa nih? Belum rejeki. Ini udah ditekan, udah. Ayo langsung jawab. Kalau tidak kita lempar ke tim B. 3, silakan. Lukisan. Emang itu? Kita lihat, apakah lukisan? Jawabannya. Tetang. Kalau lukisan gue siapa? Oh. Maksudnya lukisan itu gambar, Cak. Lukisan. Gambaran. Lukisan gue siapa? Ya, ulang dulu. Ya, kegiatannya menggambar jalan, gedung, bangunan, taman biasanya. Jawabannya emang. Mukidi 2. Mukidi. Yang dulu pertama Mukidi itu ada. Ada. Orang bengkel. Ya. Mukidi 2. Gambar. Yang waktu itu ada tuh orang bengkel Mukidi. Mukidi dulu. Sekarang yang kedua nih, Mukidi 2. Baik, kita buka. Yang kegiatannya menggambar jalan, gedung, bangunan, taman biasanya. Kegiatannya begitu, itu kan bukan masuk kegiatan mereka, Cak. Salah satu kegiatan, anak nih. Anak SMA, SMP juga masih gambar jalanan sama gua dong, Pak. Gak ada. Kalau gue sudah tua aja pun. Oh, itu pekerjaannya, bukan kegiatan. Iya. Kalau pekerjaan itu selalu menghasilkan uang, kalau kegiatan belum tentu. Saya SD kadang-kadang untuk seneng-seneng aja. Saya SD main bekel, Pak, gak main gitu. Desta main bekel SD-nya. Itu serah gue, SD-SD gue. Oh, iya. Agak aneh ya. Gak gimana, kegiatan.
kegiatan yang biasa dilakukan, menggambar. Ya. Ya kan semua orang bisa, nggak harus murid SD. Iya. TK kalau juga. Kegiatan biasanya murid SD, TK juga bisa. Lah kenapa nggak dijawab TK tadi? Kan SD. Ya kalau saya jawab murid TK salah dong. Kan SD. Ya. Wah. Iya. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan itu ada TK, SD, SMP, SMA. Kenapa harus SD? Ya. Kan TK bisa. Kalau murid TK berarti bisa juga kan? Nah, kalau TK itu hanya seneng-seneng bukan kegiatan. Kalau TK jawab benar atau salah? Anak TK itu belum tahu kegiatan. Iya. Gambar anak TK sekarang ngegambar. Senang-senang bermain. Kalau TK itu sekedar coret-coret, kadang-kadang mereka nggak bisa jalan aja jadi sungai. Anak saya TK belajar motor, Pak. Wah, hebat. Bisa aja. Malah anak saya TK belum SD. Oh, bisa gitu ya? Keren. Ya iya. Keren banget. Ya iya, pasti. Okay. Ya, tenang, kita tahan dulu ya. Kita rekam nilainya dulu ya. Silakan dibaca. Kita rekam nilai sementara dulu. Tim A masih kosong dan timnya juga masih kosong. Betul. Apakah tim atau tim B akan mendapatkan moge? Jangan kemana-mana. Di sini aja.